Halo agan-agan, ketemu lagi di DAG Indonesia. Pada kesempatan kali ini gue bakal nge-share kepada kalian tutorial cara cheat GTA San Andreas di Android tanpa root. Nah, seperti sebelumnya gue udah pernah nge-share ke kalian cara cheat GTA, cuman itu wajib root. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal nge-share ke kalian lagi, cuman bedanya itu tanpa root sama sekali. Nah, di sini ada dua bahan yang harus kalian download, nanti di deskripsi ada linknya, nanti gustiain. Nah, pertama yaitu bahannya GTA San Andreas yang udah dimodifikasi buat nge-cheat tanpa root. Nah, ini dia saat ini. Yang kedua yaitu script Cleo-nya. Ini tenang aja, script Cleo-nya nggak membutuhkan akses root seperti sebelumnya. Nah, pertama kalian install dulu GTA San Andreas-nya yang udah dimodifikasi. Nah, kalau contoh di sini udah gue install, udah install. Nah, langsung aja kalau udah keinstall, nah kita ekstrak script Cleo-nya, extract here. Nah, di sini ada, nah ini dia, nah, ini ada banyak file cheat-nya. Kalau kalian nggak tahu cara nggak tahu aplikasi buat ngekstrak seperti yang gue pakai ini, aplikasi ekstraknya namanya Zerziper. Aplikasi ekstrak juga ada banyak, ada Root Explorer, ada Android, tapi yang gue pakai ini namanya Zerziper yang simple. Nah, setelah itu di copy file yang tadi, di paste di SD card di folder Android data di sini. Nah, di sini kalian tinggal paste folder yang tadi udah di ekstrak di file cheat itu. Nah, tunggu selesai. Nah, di sini udah di ekstrak di SD card Android data di sini. Nah, di sini udah banyak file cheatnya. Sekali lagi ekstrak di SD card folder Android data di sini. Nah, ini dia. Nah, kalau tahapnya udah kalian lakukan, tinggal buka GTA-nya. Buka GTA-nya. Nah, sini juga tampilannya udah berbeda nih, udah dimod oleh modernya. Tunggu dulu sebentar. Kita mulai. Tunggu sebentar, di sini loadingnya agak lama nih. Jadi gua share tutorial ini, gua lihat komen-komennya di video GTA gua yang cara chip itu. Udah muncul si Charles Johnson-nya. Perhatikan cara ngeluarin cheat-nya, menu cheat-nya, perhatikan caranya. Nah, di sini ada titik-titik putih nih, seperti ini, titik sentuhan jari saya yang warna putih ini. Nah, cara munculin cheat-nya itu gampang. Sentuh di atas kepala Charles Johnson seperti ini, tekan dan geser ke bawah dengan cepat seperti ini. Nah, ini dia menu cheat-nya. Nah, di sini ada car spawn cheat, first person driving, flying, mission selector, passenger. Nah, di sini gue bakal coba car spawn. Nah, di sini bisa milih kendaraan ke depannya, pesawat,
tank dan lain-lain di sini. Kalau kalian mau cheat apalah kendaraan, nah di sini ada lagi. Down ke bawah, up ke atas, kiri kanan, ada banyak sini cheat, tinggal kalian pilih aja. Sini gue bakal nyoba cheat cheat kesukaan gue, yaitu high jump, cheat lompat tinggi. Nah ini gue suka banget sama cheat ini di PS2, soalnya bisa lompat tinggi. Bisa kalian coba satu persatu karena ada banyak, nggak bakal gua review satu-satu cheatnya. Udah tinggal kalian sendiri yang nyoba. Udah segitu aja dari gua. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Kalau kalian berkenan suka dengan video gua, jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar kalian tahu. Udah segitu aja. Terima kasih.